Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Arifin Budi Prasetya. Di sini saya sharing tugas 7 gambar 3D Kernacle Join. Mari kita gambar aja. Check it out. Langsung gambar aja berapa? 18. Bisa. 36. Habis itu kita buat di sini. 109. 36. Kita trim. Nah, habis itu kita apa? Kita ubah respon 36. Tiga delapan. Terus ini circle-nya berapa? 15. Habis itu 30. Press pull. 22. Subtract. Nah, kita copy ya guys ya. Tiga enam, aduh, ini yang pandangannya kita belum kita ubah. Nah, kita ubah, habis itu kita copy. Berapa? 36, guys, guys. Copy 58. Nah, habis gitu kita press pull ininya ya guys ya. Sesuai ini. Nah, kita union. Nah, habis itu kita hapus ininya. Taruh ininya di sini. Kita rotate. Move. Salah ya teman-teman, ininya harusnya di sini. Nah, gini. Habis itu kita buat yang benda kedua. Berapa? 15. 30. Habis itu 33. Seratus dua puluh tiga tiga trim. Oke, udah jadi ya teman-teman. Kita blok, kita join, press pull. Berapa? Ah, tiga tiga.
cerita preschool ini. Nah, udah ya. Habis itu apa? Oh, ini ya. Ini yang kita bikin dulu. Taruh sini. Kita buat sisi cari titik tengahnya dulu. Kita taruh di sini 15. Terus kita kasih poligon yang 8. Ya ininya di sini terus di luar. Oke. Kita hapus ininya. Kita press full. 45. 45. 45. 45. Ini 15. Nah, semudah itu ya, teman-teman. Susah, sulit, sulit. Oh, ini. Nah, ini bikin dulu ini ya, teman-teman. Tes. Nah. 15. Kita hapus dulu. Kita press pull. Berapa? 15. Nah. Di situ kita ubah dulu ini reaksinya biar kita biar langsung hilang gitu. Kita buat proyeksinya sesuai itu. Nah, kalau udah kayak gini baru bisa kita press pull 45. Nah, kan langsung bolong. Empat lima. Nah, habis itu kita yang itu 45. 45. Nah, habis itu apa? Fillet at gate. Delapan radiusnya. Oke, kita selesai untuk satu bidang. Untuk bidang selanjutnya kita pakai lagi. Udah ya, jadi ya teman-teman. Kayak gini. Habis itu kita buat yang untuk tuasnya 15 press 10 102. Press 10 lagi 15. Nah, apa sih garisnya tadi buat apa sih? Nanti tahu, pasti tahu. Tunggu aja, tunggu aja. Nah, habis itu kita buat di sini D45. Berapa? 15. 15. Nah, itu 15.
Kita coba lihat dulu. Oh ya, benar-benar. Kita lanjut untuk bikin lingkaran, tapi ini kita ubah dulu. Kita buat di sini 3. Tiga, kopi, tiga, nah, habis itu kita press pull 60. Nah, habis itu kita press pull untuk yang lubang kecil tadi. Subtract. Subtract. Tuh, udah ya, jadi ya teman-teman. Jadi ya, seperti itu aja teman-teman tutorial dari saya. Sekian. Nah, jadinya kayak gini nih. Tuh. Jadi kan. Oh, ini masih ada garis-garisnya ya. Kita pindah dulu. Kita pindah semuanya. Move. Biar nggak ada garis-garisnya. Kita move, kita, nah kan masih, kalau udah gini kan udah nggak ada garis-garisnya ya, tapi ini belum bolong, gimana sih? Nah tinggal gini tuh udah bolong. Kita move. Kita move. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di etiket gimana sih? Gini nih. Nih, kita zoom tampilan samping. Nah, kayak gini. Tinggal kita ubah ininya. Konseptual tuh. Kayak gini ya teman-teman. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di print. Tuh jadi.